Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kripto Gratisan, channel yang membahas seputar kripto yang pastinya legit dan gratis. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini admin akan kembali mengupdate informasi airdrop seputar Grass ya teman-teman. Nah sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai situs-situs penghasil cryptocurrency yang pastinya gratis. Dan bagi teman-teman yang ingin join di grup Telegram kami, linknya juga akan admin sediakan di bawah deskripsi video ini. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja ya lanjut ke pembahasannya. Nah jadi untuk di video kali ini admin akan kembali mengupdate informasi terbaru seputar airdrop dari Grass ya teman-teman, atau the data layer of AI ya teman-teman. Nah buat kalian yang sebelumnya itu sudah join dan juga sudah memining tokennya atau poinnya, teman-teman bisa langsung mengupdate perolehan dari poin kalian ya teman-teman. Nah untuk resminya di sini kalian bisa scroll saja updatean terbaru yang dipin di dalam Twitter resmi mereka ya teman-teman. Jadi di sini nanti kalian tinggal klik saja untuk mengetahui informasi terupdate nya ya. Oke di sini biar lebih gampang teman-teman bisa ubah ke bahasa Indonesia saja ya teman-teman. Nah jadi di sini buat teman-teman ya yang sebelumnya itu sudah join dan sudah menambang poin kalian ya, di sini sudah ada pemeriksaan untuk airdrop kalian ya teman-teman, atau berapa kira-kira jumlah yang kalian dapatkan dari perolehan mining token ataupun poin Grass kalian ya. Nah di sini untuk kalian langsung saja kalian bisa baca di bagian pemeriksaan ini ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa cek ya berapa jumlah token yang bisa kalian dapatkan ya teman-teman. Nah di sini untuk airdropnya itu dihitung dari alpha dan juga ada epoch 1 sampai 7 ya. Jadi nanti akan dikalkulasikan dan kalian bisa cek jumlah yang kalian dapatkan itu ada berapa ya teman-teman. Nah di sini perlu kalian ketahui ya, untuk jumlah yang ada poinnya atau jumlah kalian itu masih belum ditambahkan dengan bonus epochnya ya. Jadi di sini masih belum tuntas ya teman-teman. Bisa jadi nanti token kalian atau poin kalian itu bisa bertambah ataupun berkurang ya teman-teman. Jadi untuk rincian airdropnya di sini kalian bisa cek di bagian ini ya. Nah jadi di sini nanti ada buat tambahan ya buat kalian itu buat pengguna user awal ya teman-teman, dan juga di sini ada epoch 1 sampai 7 ya, baru nanti ada bonus dan juga nanti ada juga penambahan bonusnya ya teman-teman. Oke di sini langsung saja nanti kalian bisa masuk menggunakan link yang sudah admin sediakan di deskripsi ya teman-teman. Nah untuk mengeceknya di sini teman-teman tinggal mengkoneksikan saja ke dalam wallet dari Solana kalian ya. Nah untuk updatean sebelumnya admin sudah menyarankan teman-teman semua yang ada di grup Telegram ya, terutama teman-teman wajib menghubungkan ke wallet Solana kalian ya teman-teman. Oke jadi di sini nanti kalian tinggal koneksikan ke wallet Solana kalian ya. Nah untuk admin sendiri di sini admin menggunakan Phantom Wallet ya teman-teman. Oke jadi di sini nanti ketika sudah terkoneksi nanti kalian tinggal cek saja di bagian ini ya. Oke di sini kita coba cek ya teman-teman. Nah untuk admin di sini mendapatkan sekitar 294 poin ya. Jadi nanti kalian bisa cek masing-masing akun kalian ya teman-teman. Nah untuk kalian bisa cek juga perolehan dari tier kalian dan juga di sini ada epoch 1 sampai 7 ya. Jadi nanti kalian tinggal hitung ya teman-teman. Nah untuk epochnya di sini masih belum ditambahkan dengan bonusnya ya. Nah misalkan di sini admin itu di epoch ke 7 kurang lebih admin mendapatkan sekitar 356k poin ya. Jadi di sini memang belum ditambahkan total keseluruhan ya teman-teman.
Jadi kurang lebih di sini teman-teman itu mendapatkan gambaran dari perolehan token yang bisa kalian klaim ya teman-teman. Nah untuk kapan klaimnya di sini masih belum tahu juga ya adminnya teman-teman. Makanya kita pantau terus di grup Telegram agar teman-teman itu bisa mendapatkan informasi terupdate ya. Nah untuk harga price-nya di sini admin masih belum tahu ya teman-teman. Perkiraan admin di sini untuk harganya mudah-mudahan bisa menyentuh $10 per satu token ya. Nah nanti ketika harganya sudah di listing, teman-teman bisa langsung jual di market ya. Nah untuk saat ini kita masih terus pantau sampai tokennya ini nanti bisa kita klaim dan bisa kita jual ya teman-teman. Oke mungkin itu saja ya sedikit informasi updatean terbaru mengenai airdrop dari Grace ini ya teman-teman. Nah buat kalian yang masih bingung, kalian bisa japri admin di Telegram ya. Oke mungkin itu saja ya teman-teman untuk updatean terbaru di video kali ini ya. Oke admin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kripto gratisan.